apalagi teh yang wajib. Terus teh yang wajibnya ini. Ini travel size juga ya. Ini di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Teh Resti. Nah, kali ini Teh Resti mau nge-review. Karena apa? Ada yang komen di kolom komentar video sebelumnya pada saat Teh Resti bikin perlengkapan umroh apa aja. Nah, terus ada yang gagal fokus di situ teh cenanya gini bilangnya teh Teresti itu tolong cenah pouch yang isinya body care skincare eta teh naon wae meni kayang mubah he bumbu meni seabrek-abrek cenah teh teh kecantikannya ini teh bukan kecantikan ini teh body care dan ini teh wajib dibawa teh teh ke mana-mananya tuh tinggal ini bikin kangge soek sehingga kia karena bukannya gimana ya karena teh teh mah lebih ke antisipasi kan merawat diri juga kan hukumnya adalah diharuskan iya. Kebersihan okay. Sebagian dari iya, benar sebagian dari iman. Nah, tapi benar itu si iman itu kudu disebut. Nah, oke baiklah, Teresti mau mulai di sini. Body care. Nah, benar ya. Body care. Apa aja Teteh body care-nya? Seperti biasa sih sebenarnya tidak ada yang istimewa dan Teteh oge henteu merekna anu aneh-anehnya untuk anu import-import. Enggak dari gitu. Korea. Henteu jauh teuing. Ya. Teteh mah biasa anu produk-produk lokal ya kayak gini. Yang teteh bawa body care ini sebenarnya semuanya yang travel size. Jadi nu penting mah nu kecil gitu nya untuk ngeheureunan tempat dan ini contohnya ini sabun ini. Ini teteh selain memang wanginya teteh teh pakai ini. Pakai ini teh gitu ya. Terus untuk umroh 9 hari atau 12 hari cukup untuk dipakai sendiri mah. Mm-hmm. Terus misalnya ada yang nanya, "Teteh, cenakan di hotel loge aya sabun?" Punten ya, sewangi-wanginya sabun hotel. Iya. Terus kita kan sharing sama jamaah yang lain ya teh ya. Sharing terus, teteh mah terus weh. Kan kita mah sudah biasanya mun pakai sabun teh udah pika kesan di gini ya badan teh. Nah ini mah teteh cocok. Aduh saya batuk. Iya pakai Biore ukuran 100 mili ini bisa untuk 12-17 hari mau dipakai ku sendirinya lewat apa tong golokok-golokok gitu. Iya, pokoknya pulang teh udah bersisa keneh lah ya. Terus teteh bawa apa lagi? Nah, ini tentunya ini adalah sabun pencuci muka ya. Sabun pencuci muka ini mereknya Aya lah pokoknya nama ini cocok ya. Ini teh ada di Bandung ya. Ultra Mild Cleanser Gel. Cina itu cocok teteh pakai. Iya, jadi buat cuci mukanya wajibnya. Ya, facial wash. Facial wash, bener. Terus teteh nulinya, teh iya sampo atau ih kudah. Memang sih sebenarnya kalau pakai kerudung teh kadang sok hoream di samponya, hoream kuramas. Tapi kan kalau misalnya kita umroh atau kita berangkat bepergian kan sok berkeringatnya. Kadang teteh mah kadang sehari sekali atau dua hari sekali. Terus juga biasanya teteh mah dikuramas sebelum tidur. Jadi sok biar mun abis kegiatan di luar, abis umroh atau misalnya abis apa? Atau abis ziarah, terus misalnya balik lagi ke hotel mau tidur dikuramas teteh menikannya teh. Pakai hair dryer langsung bobo teteh beranah. Terus ini pakai shampo ukuran 70 mili. Nah, ini kan karena kulantaran dipakainya cuman ya, paling dua kali lah gitu. Mun ingat, mun ingat. Yang kecil travel size-nya iya. Teteh dipakainya. Terus juga, nah ini wajib teteh pakai atau bawa Listerine. Nah, disebutkan. Mouthwash. Eta, mouthwash. Itu kan ketinggalan. Iya, biar nggak BM. Biar nggak BM. Karena ya. Kalau udah bau tuh, itu ah. Nggak enak lah biar bersih, pokoknya namanya gigi teh. Karena kan teteh itu umroh itu selain memang kita niatnya ibadah ya nomor satu ya. Kan teteh ogenya tugasnya teteh sebagai tour leader, mendampingi jamaah harus tetap segar. Iya, gitu kita ya. Harus wangi. Harus wangi, ya. Pokoknya jangan lupa bawa ini. Jangan bau. Jangan bau naga, itu aman nih. Nanti pada menjauh tuh jamaah teh, orang teh nggak apet. Nggak apet. Terus teteh teh bawa naon deui eteh. Nah ini. Tadi. Oh iya, teteh tuh di sini tidak ada sikat gigi karena sikat gigi teteh, sikat gigi dan odol teteh simpennya di tas
yang selalu teteh bawa kemana-mana, misalnya kayak untuk di pasar atau segala macamnya. Videonya di mana? Ada, tanya di dia, dia nya ngecek pokoknya video sebelum, ya pokoknya ayah videonya entah sebelum ini, pokoknya mah ayah videonya teteh ngebahas bahwa teteh suka nyimpen sikat gigi dan odol di dalam tas pribadi tetehnya. Nah terus selanjutnya teteh bawa apa? Bawa deodoran, ya teteh bawa deodoran. Yang kecil aja sih yang 50 mili. Teteh paling resep ini. Wanginya teh enakeun lah pokoknya mah teteh mah. Ini biar kesangnya wangi, teh biar kesangnya wangi. Terus ada kan ada yang bilang gini, teh kan kalau umroh enggak boleh wangi-wangian. Iya benar, kalau pada sekitar ritual umrohnya memang enggak boleh wangi-wangian, tapi kan sebelumnya tuh ya. Sebelum niat ya kita sebelum niat kita pakai ini kalau teteh mah memang pemakai pemakai asa juga ianya istilahnya sama karena kan ada sih teh Juli eta kamu tara make nu kieu kan enggak aku mah heeh teteh mah pakai jadi biar lebih gimana weh gitulah pokoknya mah resep pokoknya iya. Pakai nu teteh deodoran sadapa lagi teh terus ada ini adalah hand body. Hand body itu ukuran nate itu nu travel size nya. Sebelah situ di bawah. Mana tuh? Di bawah. Mana? Ih, nya pokoknya mah sekian mili nya ieu teh mana tuh ngukur dadak teka tinggal. Oh, 100 mili. Aku ge 100 mili. Ini teh adalah rasa Promeganet. Apaan bisi? Ieu bisi tiba-tiba ka bawa ka eta ka pesawat mah kita meureun dipicunya lebar. Ini kayak gini travel size ya. Kayak gini teteh. Hanya ada nguncek tetehnya versi teteh, tapi kalau kalian menemukan yang lain yang lebih wangi, yang lebih bagus, kasih informasi ke teteh ya di kolom komen ya. Nah, kalau teteh mah ini pakai Nature E, ternyata mau disebutkan beda dari endorse-nya. Karena cuma ada ini satu nu ukurannya travel size ki nu lainnya mah gara-gara kan teteh balanjana di Superindo. Duta Superindo iya. Sugan mah nya soalnya ke Superindo teh hanya 5 langkah dari rumah. Iya. Ieu nya non ieu teh hand body. Pokoknya wajib hand body mah nya di cuaca panas dan dingin teh kudu. Betul. Karena hand and body berarti hand adalah tangan, body adalah nah terus badan. Terus kaki ku mah tuh. Sarua itu, oke body, badan, nah, teteh. Hand dipindahkan atuh. Terus oge teteh. Benernya, hari hand dipindahkan itu kunci. Cepat teteh aja ini. Iya. Terus teteh. Teteh pakai apa lagi? Cina. Teteh nasi benih sengit. Cina mau ngelewate semeriwing. Teteh pakai apa? Nya pakai parfum atau mana? Pakai arang ya. Teteh pakai parfum. Ini juga travel size ukuran 50 mili ya guys. Dari aku ya. Enggak, ini mah bukan yang dari kamu mah warna biru anu sengit nah sengit. Itu bukan. Itu mau beli sendiri yang ada dikasih aku di BIP. Ini mall aja di Batu mah BIP. Iya, soalnya di karena di Bandung BIP mah. Di Superindo enggak ada. Enggak, ini mah di seluruh mall di dunia aja. Di dunia. Aya di Mekah gig, Pak. Aya pokoknya. Video beli videonya di mana? Beli itu aja. Nantilah. Ini ada ya pokoknya rasa Rosbel. Iya. Rebel. Rosebud, eta pokoknya nama ininya teteh pake. Terus juga teteh suka bawa ini. Oh, ini juga sama, ini juga parfum guys. Ditanya kecil kieu. Lain deodoran, kacana kita dina urat nadi, cina kita ta. Jadinya langsung salaman teteh jeung tamu, jeung perempuan, jeung ibu. Ibu, jadi ke, gitu, sengit semerbak. Dia tahu. Mereknya non eteh body shop, ini disebutkan banyak suganya body shop ngawe akat teteh. Daftar umroh. Ya daftar umroh. Tuh mungkin enggak endorse mah ya. Terus teteh emang IG-na apa tuh so sepil. IG teh Resti tulislah di sini. Ada di sini lah. Ibrahim anu kitu weh, make anu kitu. Ada di sini. Noh di sebetulnya anu kitu teh. Underscore. Resti.ibrahim_. Apa umrohnya di mana? Ada di sini. MG hatur. Perjalanan penuh maknanya. Merepotkan editor. Siapa lagi teh yang wajib? Terus teh yang wajibnya ini. Ini travel size juga. Ini ada di TikTok. Teteh gara-gara ngeliat TikTok dan sudah teteh coba. Teteh mah enggak jualan, teteh mah enggak punya link keranjang belanja gitu untuk teteh. Nanti pakai link teteh juga aja. Kurang ajar deh. Jadi teteh saya cocok pisan pakai Skintific SPF 50. Jadi cenah gini nya, kan teteh pakai sunscreen ieu. Gitu. Terus kan kalau misalnya kita ziarah, terus tiba-tiba kita tuh mengunjungi masjid misalnya ya untuk ambil mikot misalnya kayak di Mekah misalnya kita ke atau nggak sholat sunnah
rek wudu gitu maksudnya teh. Terus kita teh wudu. Masjid misalnya contohnya tong dipotong ieu bisi teteh poho. Misalnya ke Masjid Jirona. Kan kita teh dari hotel teh udah pakai sunscreen-nya. Terus kita teh wudu kan meureun luntur apa segala rupanya kan piraku urang teh di toilet umum gitu pas pakai sunscreen gitu. Nah, ini cocok pisan disemprot. Gitu pokoknya SPF 50 ya teh cocok pisan enakeun pisan kana muka. Pokoknya ini ya, tidak merusak make up. Tidak merusak make up-nya. Terus teteh yang wajib teh ieu hand sanitizer-nya. Karena parno sih mah henteu sih, cuman untuk menjaga tahun aja non kesehatan, kebersihan daripada iman. Daripada iman. Dan ini memang enakeun pisan cuman 18 mili ya. Murah tahu tuh. Murah. 7 ribuan ya. Heeh. 7.000. 7.000. Tah, tapi di makate aya sih oleh-oleh. Parfum segede kieu. Iya, tahu. 2 real, 3 real nya kitu. 5 real. Nonnya teh hand sanitizer, pohon naman. Nah. Terus apalagi etehnya ini, teteh pakai sunscreen. Nah, ini sebut nanti sunscreen. Day cream. Day cream. Iya, ayah tulisannya. Day cream, teteh pakai merek nanaunya ya, tapi pokoknya namanya. Bilang-bilang lah. Bilang-bilang sih, ayah nurutan. Iya, Eta. Terus tetehnya untuk menjaga kesehatan dan keremajaan kulitnya, maklum teteh ke sekolah, teteh pakai serumnya. Tilauk salmon. Share itu kayak share ini ya. Gila. Dari cena ini tuh DNA salmon supaya apa? Supaya lebih remaja. Ya. Biar kayak ikan salmon. Pakai serumnya pokoknya mah bawa aja lah teman-teman bawa. Ada kita tuh wajib. Jangan ada istilah gini. Teteh kan fokus atau umroh teh cina ngadon kita nyari ibadah nama tuh kudu fokus teh orang teh sambil dandan bari sholat. Sholat. Dandan mah dandannya. Nah terus ini yang paling wajib dan kadang ada yang dipikirkan ada yang tidak kayak kamu mungkin tidak memikirkan ya Jul ya. Apa? Iya teh usina teh air jam-jam. Punya aku kayak dipikirin. Ini teh isinya air jam-jam ya guys ya. Nah jadi guys juga nomor. Nah ini teh isinya air jam-jam. Jadi lamun misalnya panas geras segala macam misalnya ke Jabal Uhud panas menterang segala macam tekan set. Cenah ini teh enakeun haus balik. Baik wudu pakai teh satu. Entong, ada pertanyaannya Teresi cenah boleh enggak wudu pakai spray? Iya, ada teh benar. Ada kan? Ada. Tapi sih teteh mah dukanya data-data bahasa tadi waktu pas mesantren di mananya? Lul, pokoknya termasuk. Pesantren terlulus, data-data bahasa tadi. Itu ayah tadi ajarkan, wudhu pakai spray kia. Spray kia. Nggak ada, teteh mah nggak tahu juga eta ilmunya di mana, dalilnya di mana, nggak ngerti ya. Mungkin nanti ada nih video Ustaz tadi dia tadi. Ayo, wedi tayang video batu. Jadi ini teh pokoknya mah untuk seset-seset air wudhu mah pokoknya mah kudu di kamar mandi air wudhu mah. Ini isi air jam-jamnya pokoknya seset. Jadi terus. Tipsnya adalah membawa itu teh spray itu isi wae jam-jam di sana. Beli. Linknya ada di link Teh Juli. Nanti ya aku share. Terus eteh bawa apa lagi ini? Ini untuk kulit kering. Teman-temannya di Mekah di Madinah mah kan musimnya teh dari dulu ge dari zaman baheula itu kalau panas sekali, kalau dingin sekali, lecek tadi. Ada pengalaman sampaikeun ka 6 derajat di Madinah. Tiris pisan. Di Bandungnya di Ciwidey. Sa dingin-dingin di Ciwidey can pernah sampai ka 6 derajat teteh mah nya gitu ngerasana. Paling dingin 13 derajat gitu nya. Pokoknya pernah sampai ka 6 derajat eta di Madinahnya teteh bikin ka burik eta harurik itunya jadi siga lapisan kulit bersisik. Henteu ieu bersisik mah lauk. Ah ini mah jadi anu bara rodah teh geuning. Apalah pokoknya mah hurik yang enggak tahu bahasa Indonesia mah apa tah nanti di sini ya. Bahasa Indonesia hurik. Tolong kamus bahasa Indonesia. Nah, pakai ini. Vaseline cocok ieu teteh di Mekah beli nanya. Di Mekah di Madinah ya, kita beli nantinya. Tapi mending beli di mana teh? Mending tipsnya beli di sini di Indonesia yang murah. Kursnya sih, cuman kadang mah ada rasa yang nggak ada di Indonesia, rasa yang pernah ada. Jadi misalnya, tah contoh iya nya, rasa nu tidak ada di Indonesia, iya teh Nivea body face body hand. Tuh, komo imah lebih lengkap Juli. Apa? Face. Ongkoh face, ongkoh body, ongkoh hand. Kabeh sawak-awak mun urang mah. Iput. Mun urang mah ya Nivea anatomi. All body. Siga ieu nu rasa strawberry, cranberry, blossom, frosted, no sih. Enggak ada di kita. Di Indonesia mah ya. Pisan aduh. Sengit pisan kelanya ieu nya tadi. Jadi rekomendasi buat kalian ya. Ini Vaseline-nya, tah jangan lupa ini.
Nah ini Vaseline bisa oke untuk bibir. Bibir. Ya, pokoknya dia mah multi fungsi. Dryness wae tanya skin protector cenah. Nah ieu teteh pokoknya teman-teman yang kalian ke Madinah, ke Mekah, kalian wajib banget ke ada video teresin ieu. Di mana Abraj? Ke Abraj ya, masalahnya tadi Abraj. Jadi bindaur eta. Ada. Waktu teteh sama di Abraj sama Kang Topiknya. Ieu teh hargana teh 25 real. Tong dikarupiahkeun lieur, pokoknya mah 25 real. Seungit wangi banget. 100.000 lah teh. Nya, tapi tong dikarupiahkeun naonna loba. Pokoknya mah 85 real dan ieu teh 85 25. 25 real dan ieu teh amis amis. Seungit, seungit wangi. Itu pada seungit strawberry. Ah itu untuk apa ceritanya teh tadi? Nya face body hand pokoknya teteh mah campur weh. Teteh mah mun hoream make ieu kitu ieu seungit kitu pokoknya mah rek bobo pake ieu seungit. Kitunya itu. Terus apalagi? Nah, ini mah masuk ke area ekela tong kota. Ini. Ada ya namanya teh botanina. Hashtag-nya betul tulisannya mah all purpose pokoknya mah ke segala macam ya. Ya balik lagi ke teteh ya. Ada orang yang alergi dingin. Alergi kulit. Dikasih dingin langsung gak ganyang, tau gak ganyang, gak garok, atul. Emang ini gak ganyang, bahasa apa iya? Gak garok, gak garuk, banyak gak garuk, atau naon itu bahasa Indonesia. Gak garok, woy, emang gak ganyang. Garuk-garuk. Menggaruk. Ini akan ayah anu dingin jadi ingin menggaruk-garuk. Sebenarnya maaf ya teman-teman, menggaruk gitu ya. Tah jangan digaruk guys. Guys, teman-teman. Dioles aja. Nah, pakai dioles pokoknya mah. Itu produk bangsa negara. Bangsa. Anak bangsa. Anak bangsa. Linknya nanti ada di Teh Juli. Nanti Teh Juli share ya. Nanti Teh Juli share lah. Linknya ya. Cocok pisan misalnya orang ka eta kasura, naon itu bahasa Indonesia kasura? Terus. Bukan, apa ya? Ya eta lah. Ini atau apa-apa bahasa Sunda yang di bahasa Indonesia kan jadi panjang gitu. Iya. Kasura itu guys, jadi nah, kondisi di mana kulit tertusuk oleh duri yang paling lembut. Ya gitu. Ya gitulah pokoknya mah. Nyeri terus jadi bare segala macam pakai ieu. Model teteh sok kukumbah make sunlight aratel ke ieu. Ya, kamu jangan bilangin sunlight. Itu kan teteh mah enggak cocok. Teteh mah gitu. Teteh mah tipenya Mama Lemon. Yang diskon. Pokoknya mah ieu sagala rupa. Pokoknya mah untuk kulit sensitif. Untuk kulit sensitif ini benar-benar mujarab pisan pokoknya benar teteh mah nya. Belinya di mana? Linknya di Teh Juli. Ini nih bisa mau lihat ya, ini ya. Nah ini. Itu terus teteh oge pernah perut kaduruk. Kaduruk. Kasetrika kasunut. Teresina bisa setrikanya eta teteh teh kapoknya. Jadi teteh waktu itu janjian sama jamaah mau ke raudohnya. Ari apek teh. Yeah. Si kerudung teh kusut gitu. Nya dasarnya kudu cilaka we nya. Tah dasarnya depan coklat ge enggak boleh ya kalau misalnya kita nyetrika baju lagi jadi dipake enggak boleh cenah pamali teh gitu pamali teh hukum naon pamali gitu. Teteh teh kieu duh teh kasunut atuh teman gebeg teh teman langsung arek ceurik teh langsung atuh teres teh kenapa urang teh ganu kelikiban paling lain kelikiban nyeri nanti cek aja di video entah enggak ada video na teh aya kan harus ini ya tah terus udah gitu tah ini sekarang ke ranah naon ini skincare. Tadi oge skincare. Oh, udah campur. Pokoknya campur we nya. Pokoknya mah Indonesia eta we. Teteh pakai ini biar kayak YouTuber. YouTuber lain. Oh, ISQ. Heeh. SK. 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 Teteh mah ini teh rasa vanila ieu teh nya, non. Bedak. Cushion. Terus teteh nanti di link Teh Juli lah. Link Teh Juli. Bedak tabur naoge teteh pake SK nya. Ya enakeun. Terus ieu teh teteh pake Baron Bills keur beubeureuman ieu. Biasanya sih teteh jarang pake, cuman ngan punya hiji-hiji nah karunya mau ditinggalkan di rumah teh dibawa. Itu jarang-jarang dipake nya gitu. Si membajir teteh. Membajir nya. Jadi dibawa. Teteh mah biasanya kalau misalnya ada keondangan atau misalnya ketemu tamu, ya ini mah keur iseng wae ini mah dibawa oh ini mah ya. Lebar karunya sendiri mun teh dibawa. Terus apa lagi teh? Teteh ini bawa wedak. Ini wajib banget, wajib banget. Teteh cenah mani sagala dibawa mau dandan mau gimana kan ini teh mau umroh, iya mau umroh atuh, tapi kan balik lagi kita wajib melindungi haknya kulit kita. Cenah mun cek ustazah mah kitu ya. Iya. Kulit kita teh kudu dirawat nya, kudu dijaga gitu. Da tuh ge teh geuning di Mekah Madinah mah nu pare ke cadar ge matana dihias nya. Heeh, make apa sih teh? Celak. Pake celak kamu eyeliner ya.
anu di handap mah celah bener. Oh nya. Bener. Nya bener. Bener handap celahnya eta ge pakai celah mereka terus, juga ya. Terus teteh ini bawa produk yang paling halal adalah Wardah. Ini ya. Ini nya keur sama teteh teu pake si aina ge cuman nya balik deui ieu duanya ieu teh nya jeung nu tadi lamun karena di rumah teh. Ini mah nyata mah teuing we kosong bawa. Tapi teteh kalau ke Turki mah kadang-kadang lamun mood pake sih, pake ini. Iseng. Terus ini bedaknya teteh pakai bedak ya untuk melindungi aja. Jadi teteh mah biasana teh pakai cushion tipis-tipisnya. Terus pakai bedak tabur. Terus pakai bedak ini ya, supaya melindungi aja lah. Henteu nepikeun ka jadi unggal pulang umrah mungkin jadi belangeun nya kan di sana panas atau kering segala macam melindungi aja. Melindungi dari paparan. Heeh, terus teteh nya ieu ge lamun purun teteh pakai ieu mood pakai naon teh? Maskara kitunya teteh. Ya, cenah da cek YouTuber deh. Cek YouTuber, cek TikTok oge nu paling bagusnya merek ieu cenah. Gitu. Duh, terus naon eta? Terus teteh bawa lagi nih. Lipstik. Teteh teh nikeun ka banyak teteh lipstiknya maklum ya tuh perempuannya. Lipstikna aya opat. Bisi bosen. Kadang kan cocok dengan baju apa, warna anu ieu, kadang aya anu non anu luhurna warna ieu handapna warna ieu teh naon teh ombre kitu diajarkeun teh Kusti Naswa. Nah teteh bawa lipstik maksudnya opat gitu ya. Oh ya kalau kalian cuma bawa satu pokoknya mah ini mah ala teh Resti we nya kalau mau diturutin boleh enggak juga enggak apa-apa. Naon ieu? Yang aya saos di body care ai kamu ye. Teteh eta pengganti lipstik. Lain eh kabawa. Oh terus ieu tinggalin. Naon kita pas Indonesia teh? Beras. Nya face brush ya tanya tadi mun pakai eta teteh bawa aja karena kecil aja travel size jadi teteh bawa. Terus yang terakhir adalah ini adalah obat yang paling ampuh sedunia di kala kita nyeri suku. Itu mencerminkan banget umur teteh ya. Enggak, bukan umur teteh enggak. Yang pertama kali umroh lewas. Lewas. Langsung umroh ya. Kalau yang apa landing Mekah dah, misalnya umroh dulu. Umroh dulu Mekah dulu segala macam butuh ya. Gini ya. Umroh itu pada dasarnya adalah ibadah fisik. Jadi dalam Islam itu adalah satu-satunya ibadah yang menggunakan fisik itu adalah umroh dan haji. Jadinya lamun misalnya tekudu aku mau ngesukung bu nenek. Iya, ngomong kayak pertentangan itu nantinya sok. Tekudu kan itu nyeri suku tuh bisa lempar kata jadi gejed. Jangan salah ucapnya. Terus bawa weh, bawa cek teteh mah. Kalau kalian cocoknya non anu hijin itu malik tiis gini. Nyata anu pas. Lain. Nyata. Ah, non nah tentunya nyata pokoknya mah ada cenah. Ah, ini mah bau kakek-kakek nenek gitu. Segala macam biarin weh terus mah udah dipakai lagi keur tidur pada orang kasih siksanya. Nah tapi lamun nyeri ting mah yang tadi di video sebelumnya nih Teresti bawa ibuprofen pada lagi nyeri kepala nyeri badan nyeri kaki segala macam weh pokoknya namanya berbagai nyeri banyak. Nah udahlah sekian begitu pokoknya mah ini body care face care yang biasa Teresti bawa ketika Teresti umroh gitu. Jadi teman-teman pokoknya terima kasih yang sudah menyaksikan YouTube channel Teresti. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe-nya. Like-nya, terus komen. Di share tak ke semua teman-teman, saudara kalian, siapa tahu bermanfaat. Grup keluarga, kemantan. Jangan kan mau hutang. Share siapa tahu bermanfaat dan jadi penyemangat kalian untuk bisa segera berangkat umroh pokoknya ya. Amin. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kalau ada masukan apa gitu yang mau ditanyakan ke Teresti sok aja di kolom komen ya. Terus Teresti akhiri. Teman-teman, Teresti juga doakan ya yang ingin segera berangkat umroh pokoknya mas segera Allah mudahkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video Teresti. Bagi teman-teman yang mempunyai rencana untuk berangkat umroh namun masih bingung menentukan travel yang mana, insya Allah kami MGH Tour siap memfasilitasi teman-teman semuanya. Nah teman-teman untuk informasi lebih detail lagi bisa mengunjungi website kami di www.mghtour.com. Lalu kami juga ada di media sosial Instagram yaitu
@perjalananpenuhmakna. Di situ banyak banget kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ketika berada di Mekah ataupun Madinah. Ada juga testimoni dari beberapa jamaah yang ada di luar kota, baik yang ada di Jabodetabek ataupun di luar pulau. Jadi teman-teman yang di luar pulau bisa juga ikut umroh bareng MGH Tour. Jika kalian masih kurang informasi juga, bisa cek Instagram Teresti di resti.ibrahim_. Jangan lupa di klik link yang ada di bio Teresti. Di situ lengkap banget ada detail jadwal perjalanan untuk MGH Tour. Nah, teman-teman, jika kalian juga mau datang ke kantor kami, bisa mengunjungi di Jalan Sari Jadi Raya nomor 17B, Kota Bandung tentunya. Baik, sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.